Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Ashikin binti Muhammad Nordin, pakar kanak-kanak di Hospital Pakar Anur dan juga mengajar di Cyberjaya University College of Medical Sciences. Okay, najis normal untuk setiap bayi adalah bila baby lahir, biasanya najisnya akan warna kehitaman dan itu adalah untuk hari pertama dan hari kedua. Okay. Selepas umur 1 bulan, jika anaknya tidak berak, yang pertama adalah jika anak nampak kembung. Itu kita perlu risau. Kalau berat badannya tidak naik dengan baik, right? Dan juga jikalau anak mula muntah-muntah atau menunjukkan tanda-tanda ada ususnya tersumbat. Jikalau beraknya keluar 2-3 hari sekali tetapi konsistensinya lembut dan cantik, anaknya membesar dengan baik, anaknya tidak meragam berlebihan, biasanya kita akan pantau sahaja.